teman-teman, welcome back to Elang Gaming teman-teman ya, atau El Presidente Gaming teman-teman. Dan hari ini gue akan lanjutin atau akan ngeribot teman-teman ya, ngeribot game yang teman-teman pasti suka, yaitu Crusader Kings 3 teman-teman ya, Crusader Kings 3. Nah, jadi teman-teman udah lama ya, sekitar 2 bulanan lalu itu gue main game Crusader Kings 3. Itu yang nonton banyak banget teman-teman ya. Dan semenjak itu gue ada masalah di spare part PC dan kita baru bisa ngeribut lagi di sekarang teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menunggu-nunggu game Crusader Kings 3 ya, gue akan buatkan sebuah plot cerita ya, yang mengisahkan tentang seorang anak ya, dari keluarga muslim, dari kerajaan muslim, yang berambisi untuk ya menaklukkan Eropa dan Afrika teman-teman ya, dan sebagian Asia, Asia Tengah teman-teman ya. Nah, jadi gimana perjalanannya, gimana perjuangan si anak ini, teman-teman boleh ikutin jalan ceritanya ya. Sehari ya akan tayang sekitar 2-3 kali sehari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum like dan subscribe, teman-teman langsung sekarang like dan subscribe video ini teman-teman ya. Karena seperti yang ada di gambar ini, kurang lebih ya ada dua anak ya, yang baju oranye dengan yang baju biru teman-teman ya. Ini kakak beradik, jadi gue udah coba mainin sebelumnya dan gue pikir gue akan mengangkat cerita dari perjalanan mereka ya. Nanti kita akan buat dari awal ya, bagaimana penampilannya ya, bagaimana dia dari seorang diri, terus dia mempunyai pasangan hidup, dan dia mempunyai keturunan, sehingga dia mati karena usia tua, teman-teman ya. Dan ini saya pikir, ini sesuatu yang seru ya, untuk kita liatin jalan ceritanya seperti apa. Nah, thank you teman-teman yang udah kasih support, jangan lupa kasih like dan subscribe, karena video ini ya, akan berseri dan akan tuntas ya, sampai permainan ini game over teman-teman ya. Jadi thank you buat teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.